يسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. ربي يسر ولا تعسر, ربي يسر ولا تعسر, ربي يسر ولا تعسر. الحمد لله kita saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala sebab kita dapat kumpul pada pagi ni untuk saya kira satu topik yang sangat menarik yang sepatutnya kita buat semalam pukul 9 pagi semalam, tapi disebabkan ada beberapa masalah teknikal kita terpaksa tangguhkan kepada hari ini. Ada yang bagi tahu saya semalam tu kita cancel sebab tak cukup quorum. Jadi bukan ada masalah teknikal ya. Ala kulli hal, topik pada pagi ini ialah pengenalan kepada ulum Quran. Pengenalan kepada ulum Quran, satu topik yang sangat menarik sebab tema kepada muktamar kita pada tahun ini ialah living under the light of Quran and Sunnah, kan? Hidup di bawah cahaya Quran dan Sunnah. Salah satu komponen penting dalam tema itu ialah Quran. Yeah? Jadi bagaimana untuk kita hidup di bawah cahaya Quran dan Sunnah itu, kita kena tahu macam mana untuk berinteraksi dengan Quran. Jadi ini adalah core komponen topik sekejap lagi. Kan? Ulum Quran ini ialah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan benda-benda teknikal yang macam mana untuk kita berinteraksi dengan Quran. Kan? Cumanya topik ini sangat besar. Dia tak boleh habis dalam, kita ada sampai pukul 12. So tak boleh habis dalam sejam lebih. Jadi tak cover semua. Cuma ada beberapa selected topic, 2-3 topik terpilih sahaja yang akan speaker kita bentangkan. Jadi sebelum saya bagi mic kepada speaker, introduce sikit seminit. Speaker kita ini ialah Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abu Hafiz, kan? Yang berkelulusan dia buat degree di dulu di UIA di Islamic Revealed Knowledge and Heritage, major dalam Quran and Sunnah Studies. And then lepas tu dia sambung master degree di University of London di School of Oriental and African Studies, graduate tahun 2013, dan sekarang ini sedang menyambung ongoing research buat PhD di USM, betul Ustaz? Di USM dalam topik Islamic Studies and Thoughts. So insyaAllah tanpa mengambil masa, mungkin sejam, possible sejam kita buat Ustaz Abu Hafiz akan menyampaikan, dan kita akan buka kepada Q&A lah insyaAllah. Tafadhal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Saifuddin selaku moderator pada pagi ini. Dan insyaallah pada pagi ini adalah gantian kepada slot saya semalam, dan ada masalah teknikal pada komputer saya, dan alhamdulillah kita dapat untuk menyambung berkaitan dengan pengenalan ulumul Quran. Sebelum saya nak masuk kepada tajuk ini, tajuk inilah sangat teknikal. Tajuk ini sangat teknikal. Dan saya percaya di sini kita mampu untuk digest ataupun kita dapat berbincang tentang isu teknikal berkaitan dengan ulumul Quran ini, disebabkan kebanyakan daripada kita mempunyai latar belakang akademik yang agak baik. Okey? Maka saya bawakan tentang tajuk ulumul Quran yang saya hanya akan boleh sentuh komponen yang ada dalam ulumul Quran ini paling maksimum adalah tiga topik utama. Dan sebab tu mungkin perbincangan di dalam muktamar ini boleh kita lihat semula, mungkin dia mempunyai
perjalanan dia daripada satu tahun kepada satu tahun ataupun dari satu session kepada satu session, bermaksud kita dapat cover keseluruhan yang sepatutnya. Ia bukan surface saja dalam dalam perbincangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita bercakap tentang technicality di dalam pengajian Islam, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi sebelum tadi, kita akan ada satu masalah apabila kebanyakan orang, walaupun dia mempunyai latar belakang, dia mungkin medical doctor ke, ataupun dia engineer, ataupun dia architect, ataupun dia siapa sekalipun dalam urusan dunia ni, dia akan menjadi ataupun menggunakan satu kita panggil alasan untuk untuk menyelamatkan diri dia dengan kata, saya orang awam, Ustaz. Saya orang awam, saya tak tahu, saya tak mempunyai akses, saya tak membaca, saya bukan dalam pengajian Islam. Pengajian Islam ataupun pengajian selain daripada pengajian Islam adalah benda yang sama daripada method. Kalau kita kata, saya dah belajar salat ini masa sekolah rendah, Ustaz. Kita akan ada sifat salat Nabi ini. Saya ingat, saya tak tahu sama ada satu jam setengah yang akan dibentangkan oleh Dr. Ruzaimi nanti, sifat salat Nabi ini adalah mencukupi ataupun tidak. Dia bentangkan di Institut Perguruan Sultanah Bainun di Pulau Pinang daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. 8 pagi hingga 5 petang. Perbahasan tentang fiqh muqaran daripada satu pandangan kepada satu pandangan cukup panjang. Sebab tu saya bersembang dengan Brother Zabidi dan kita untuk lihat benda ni mungkin for the next muktamar. Dan kalau kita kata saya orang biasa, saya dalam bidang apa engineering, saya tak tahu benda ni. Saya suka katakan, saya ulang banyak kali di mana sahaja lecture saya, saya akan katakan be consistent on this statement. Maksud dia, kalau katakan saya dah belajar salat masa saya darjah 5, masa saya sekolah rendah, maka kenapa saya nak kena review balik? Ketika mana masuk sekolah menengah, bagi tahu dekat cikgu saya dah belajar maths ketika sekolah rendah, jangan pandai-pandai mengajar saya. Boleh? Pergi pada menengah atas, tingkatan 4, tingkatan 5, ni admat-admat apa ni? Saya dah belajar maths. Maka be consistent. Jangan katakan saya dah cukup dah benda ni, saya dah belajar dulu salat, wuduk, dan kemudian saya tak perlu untuk review. Dan berapa banyak benda yang kita tahu dalam hidup kita telah pun berkembang dan kita perbetulkan dalam hayat kita. Betul? Setuju? Begitu juga di dalam Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, maka apabila satu orang menggunakan Quran, ambil Quran, Quran adalah suatu senjata yang paling ampuh di atas muka bumi ini untuk digunakan ataupun disalahgunakan. Ataupun kita katakan sacred text di dalam mana-mana agama. Bila sebahagian orang dalam Kristian untuk bertindak lebih ekstrim, agresif, dia akan menggunakan Bible, betul? Di dalam agama Yahudi, mereka akan menggunakan teks-teks dalam agama dia. Di dalam agama kita, Islam sekalipun, akan ada kelompok-kelompok ini. Sama ada dalam politik hari ini, sebab orang Malaysia dia akan berpolitik 8 hari seminggu, kan? 25 jam sehari, everything akan kena masuk dalam isu politik. Apabila, dan kita sedang menghadapi PRU ke-14, sebahagian daripada, saya ingat 2/3 daripada kajian PhD saya adalah dalam political science, dalam siasat syariah. Jadi benda ini sangat dekat dengan saya. Jadi kalau kita lihat perkara ini, kita akan tengok mana-mana pihak nanti selepas menang daripada pilihan raya akan menggunakan ayat yang paling popular. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Betul? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kepada kami kemenangan. Kemenangan tu kitalah, tuan-tuan. Saya ketika mana mendengar ucapan ni, saya teringat kepada mukaddimah Al-Hafidh Ibn Kathir di dalam mukaddimah Tafsir Ibn Kathir. Dia copy paste apa yang ditulis oleh gurunya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah dalam Usul Tafsir. Dia membawa riwayat Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Apabila dia berada di atas mimbar, dipertanyakan kepada dia tentang pembahagian faraid bagi nenek. Abu Bakar terdiam. Abu Bakar tidak tahu. Kemudian dia mengeluarkan satu kenyataan, dia kata ayyul ardi taqulluni wa ayyus sama'i tadhilluni idza ana atakallam an kitabillahi ma la a'lam.
Langit mana nak memayungi aku? Bumi mana yang nak menampung aku? Sekiranya aku bercakap tentang Al-Quran, apa yang aku tidak tahu? Ayat itu merujuk surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, merujuk kepada Fathu Makkah, tidak merujuk kepada kemenangan awak. Jahannamlah agama, berjahannamlah Al-Quran bila saya menang saya guna ayat tu, awak menang awak guna ayat tu. Betul? Sebab itu apabila orang-orang agama berdiri di sini, saya tidak akan lebih baik daripada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh bangkit dan kata, "Ustaz, saya tak setuju dengan ustaz berdasarkan bukti 1 2 3." Silakan. Kata Arab, ala ra'si wal 'ain, di atas mata dan juga kepala, saya tarik balik. Tapi kalau saya, "Ustaz, saya tak setuju dengan ustaz." "Sebab apa?" "Ustaz lah tak pakai kopiah. Baju tu pula muda." Ha. Kacau macam tu. Ha. Saya je ni pakai jeans. Kadang-kadang saya duduk dalam majlis orang tak kenal. Kan orang pergi, patut orang kata, "Ialah kalau saya kuliah, kalau kata di London dahulu, kelang kuliah tafsir. Time winter kita datang, takkan aku nak pakai jubah kan?" Jadi pakai dengan pakaian tempat tersebut, jeans lebih baik kerana lebih tebal. Saya datang kuliah. Yang first time tu cakap pandai lah. Kan kita, "Oh ya kau." Lepas tu majlis nak mula, saya kena pahala mengajak. Dia buat amal walah lah. Jadi isunya orang kita, yang ini sebelum mukadimah saya nak masuk, orang kita apabila dia kata ustaz tu, dia mesti datang dengan package dia. Datang dengan package. Dan ustaz apabila duduk kan, dia duduk, cakap pun perlahan. Kalau jalan pun tengok bawah. Ada benda-benda di hadapan pun terlanggar. Masya Allah, astagfirullah. Kan? Lepas tu jalan ke tepi. Itu bukan. Islam yang ada pada zaman yang awal adalah sangat tersusun. Umar bin Khattab, dia ada kayu pendek. Dia macam, kalau kita hari ni geng-geng tentera, so bawa tu. Umar dia ada durrah, kita panggil. Durrah. Kayu tu. Bila dia berjalan, dia suka bawa kayu tu. Ini tabiat peribadilah. Suka bawa kayu tu. Kadang dia nampak orang, dia pukul. Satu hari dia pernah jalan, tengok ada satu pasangan apa suami isteri, dia tak tahu. Ataupun dia boleh agak, dia nampak macam pelik sangat tengah publik, dia pukul. Dia tak cakap apa, dia pukul. Kan? Sebab tu Arab, kalau kita tengok. Macam mana sekalipun Arab ni, dia satu je kepimpinan politik yang boleh untuk menguruskan Arab. Dictatorship. Bagi demokrasi, jahanam negara tu. Sungguh. Sebab itu di antara empat khulafa' Rashidin, mana paling berjaya? Umar. Umar dia pandai. Dia jangan buat jadi diktator, tapi tak pandai. Ha. Tapi jadi dictatorship idea tu, tapi dia satu manusia yang pandai. Umar dia buat. Jadi apabila Umar pukul, dia kata, "Pasal apa hang pukul aku? Kawan yang kena pukul lah." Umar kata ni pelik sangat. "Pasal apa depan orang ni tak ada tempat lain nak pergi bermesra dengan isteri sendiri?" Dia beritahu lah isteri aku. Lepas tu dia jawab, "Kami ni baru sampai di Madinah. Kami nak cari tempat tidur malam ni." Lepas tu Umar kata, "Betul ke? Ambil balik kayu ni, pukul aku balik." Dan Umar dia macam tu. And then satu hari ada orang tu, dia kata zuhud. Dia jalan perlahan, bila cakap pun antara dengar tak dengar kan. Umar ambil, Umar pukul lepak. Umar kata, "Innal Islam laysa bimarid." Islam ni bukan sakit tau. Cakap bagi kuat, jalan bagi laju. Dia ada haibah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghantar perwakilan-perwakilan yang smart. Sebab tu dihantar Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, satu sahabat yang paling handsome. Nanti takkan sampai Jibril pun memilih tak. Bila dia turun, dia akan menyerupai Dihyah kerana paling smart. Sebab tu hadis iman, ihsan dan Islam tu menyerupai Dihyah Al-Kalbi bagi sebahagian riwayat. Maka yang saya nak sampaikan pada pagi ini, tak ada masalah. Tak faham boleh tanya. Sebab tu saya minta untuk saya ganti the next session ini 1:30. Kalau kata tak habis di sini, nak perbincangan kita boleh sambung. Disebabkan tajuk yang kedua ni tidak begitu berat dan teknikal. Jadi kita boleh teruskan perbincangan kita. Maka, pengenalan tentang ulumul Quran. Yang ini adalah definisi. Benda skema biasalah kalau kita nak bincang daripada bahasa, daripada istilah. Penulisan di dalam ulumul Quran, penulisan di dalam kesarjanaan Islam tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku. Ia hanya berlaku apabila masyarakat Arab ketika itu kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehilangan para sahabat, dan bermula pada pertengahan zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, mereka memerlukan kepada suatu yang dinamakan sebagai rekod.
Maka sebab itu kalau di kalangan orientalis yang cuba untuk, bukan semua orientalis jahat kan, bila saya, bila orang sebut tentang perkataan orientalis, orang cakap tentang apa berkaitan dengan isu liberal, saya sangat, saya suka untuk perbetulkan. Sebab liberal itu bukan mestinya tak salat. Liberal dalam bahasa yang asal adalah kebebasan. Adalah dia, Omar sendiri adalah satu orang yang sangat liberal daripada erti kata yang asal. Liberal perkataan English, kita pergi rujuk bahasa Arab. Tak adalah macam tu. Orang kritik Islam tapi dia rujuk kepada Kristian. Adalah ataupun tidak? Penggunaan terminologi liberal dalam surat khabar di Malaysia, di dalam pengucap-pengucap, ini semua adalah kedangkalan sebahagiannya untuk membahas tentang liberal, tentang sekularisme, tentang apa sekalipun. Sekular pun bukan asalnya mesti menolak Islam, memisahkan, tak. Sekularisme berasal daripada semangat kebangkitan di Perancis, kemudian merebak kepada Britain, betul? Dan mereka bawa satu ideologi bukan menolak agama, tapi memisahkan peranan agama. Kerana apa? Kerana wujudnya ketidakseimbangan yang sangat signifikan di dalam Kristian. Maka mereka memperkenalkan sekularisme dan akhirnya mereka berjaya. Maka apabila masyarakat Arab ini, mereka hidup dalam satu keadaan yang mana mereka tak pandai menulis dan tak pandai membaca, bahkan tidak pandai mengenal huruf dan juga angka. Maka di kalangan orientalis kata, tengok, penulisan Al-Quran, penulisan hadis hanya berlaku secara teratur pada tahun, pada penghujung abad kedua dan awal pada abad ketiga. Bermaksud lebih daripada 100 tahun lebih baru menulis. Sebab itu perkara ini kita perlu tahu. Gagal memahami satu budaya bahasa akan gagal untuk kita memahami bagaimana agama itu berkembang. Kalau kita tidak tahu tentang latar belakang Rom, kita tak boleh nak sesuka hati bercakap tentang Christianity. Begitu juga dengan bahasa Arab. Bagi orang yang bercakap tentang pengajian Islam, macam mana tentang pengajian Islam? Sorry to say, kebanyakan orang berautoriti agama yang memegang jawatan agama di Malaysia, bahkan sampai kepada jawatan mufti, cannot speak in Arabic fluently. Frankly speaking, tak boleh bercakap dalam bahasa Arab. Dalam satu majlis, abang tu ya kata, dalam satu majlis, tengok antara pertengahan tahun 2000, dalam sebahagian yang pergi ke Saudi untuk jumpa dengan Imam Masjidil Haram dan mufti. Ada satu imam, ada satu mufti daripada negeri entah berantah. Dia bertanya menggunakan satu bahasa. Yang ini saya terpaksa bagi tahu supaya memecahkan apa kita panggil sakralnya orang-orang agama ni. Kalau saya ni ada kepentingan, saya ni ustaz. Jadi hormatlah saya, berilah apa-apa pada saya kan. Syok lah saya. Ustaz mana mungkin salah kan? Dalam kata P. Ramli siapa? Kata R. Tompel. Ustaz takkan menipu. Sedangkan paling banyak menipu lalu ustaz jugalah di Malaysia itu. Maka dia boleh menggunakan bahasa apa? Dia bertanya kepada time tu Sheikh Abdullah Hamid, tak silap. Pengerusi ataupun masjid, pengerusi dua masjid haram ini. Dia nak tanya tentang Sa'ad Sa'id Al-Ghamidi. Pasal apa tak jadi imam di Mekah dan Madinah. Nak tahu dia punya kualiti bahasa, dia tak boleh bertutur dalam bahasa Arab. Dia tanya, aina imamul ladhi yaqra'ul Quran bi sautin ladhidh. Tu dia. Tu maksud dia dalam bahasa Inggeris. Where is the imam who recites the Quran with the delicious voice? Bi sautin ladhidh maksudnya suara yang sedap. Sebab dalam bahasa Melayu, sedap suara dengan sedap makan sama, sedap juga. Dia kata bi sautin jamil, bi sautin ra'i'. Kita kena kata macam tu. Dan itulah yang berlaku. Dan yang pergi ke medan, imam muda, pencetus ummah, semua tu. Antara penerbit ada minta kepada saya memberikan nasihat. Tapi saya kata, satu sahaja. Kalau you berani untuk berubah, buat meja bulat, semua bagikan satu tajuk dan mereka boleh bertutur dalam bahasa Arab dan mereka boleh berbincang, ketika itu saya spot. Tapi kalau buat macam tu, orang tak sukalah nak tengok. Yang dia sukalah muka jambu kan. Kemudian menyanyi, itulah yang jadi modalnya. Tetapi bukan bagaimana perbahasan ilmu yang dibentangkan. Maka ketika itu para sahabah tidak memerlukan kepada rekod kerana kekuatan memori. Sebab tu tak pelik
sebagai sampai kepada hari ini. Kalau kita pergi ke negara Arab, kita akan tengok anak-anak Arab umur sebelum 10 tahun dah hafal Quran. Dia menjadi satu tabiat dalam bangsa Arab. Tabiat dalam bangsa Arab. Dia mempunyai kekuatan memori. Dan ia juga bukan sahaja kekuatan memori, tetapi amalan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kalau katakan seluruh sahabat nak menipu, tak mungkin itu berlaku. Kerana ia bukan hanya di Mekah, dia ada di Madinah, dia ada di Basra, dia ada di Kufa, dia ada di Yaman, dia ada di Bahrain, dia ada di Mesir. Selepas pada zaman Nabi. Maka itu adalah perkara yang penting untuk dipertimbangkan. Maka, saya sebutkan di sini, kenapa dinamakan ulumul Quran? Ulum adalah jamak kepada ilim, iaitu ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini adalah kemanusiaan, ada, dia terbahagi kepada dua. Sebagai contoh, kita jalan-jalan, kita tengok, oh, yang dinding ini warna apa? Yang itu warna apa? Yang ini adalah ilmu pengetahuan yang kita dapat melalui nilai kemanusiaan. Kita belajar. Kan, kalau katakan itu pokok, ini batu, itu kita tak perlu nak buat kajian. Tak apa, saya nak kena masuk lab, nak kena tahu apa bezakan, ini kayu ke ini batu. Tak perlu. Tetapi apabila kita katakan ilmu pengetahuan dengan kajian mendalam, yang itu penting. Seterusnya, Al-Quran. Bila orang datang kepada kita, apa maksud Quran? Simple, benda yang paling asas. Dia tanya kita, Quran apa? Kita tanya pada diri kita, Quran ni Al-Quran. Kan, dia bagi saja. Dan kemudian kita kata, agama Islam ini adalah agama ilmu. Ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Retorik. Bila kita bercakap tentang Islam, kita retorik. Bila kita bercakap tentang Islam, bahawa Islam itu adalah suatu agama yang universal, rahmatan lil alamin, kitalah yang paling teruk dalam menguruskan negara, dalam menguruskan ekonomi, dalam menguruskan kemanusiaan. Rekod terteruklah dunia Islam, betul atau tidak? Dan kemudian kita nak bagi tahu orang, kami adalah yang terbaik. Kami adalah yang terbaik, tak mungkin itu berlaku. Maka Al-Quran daripada segi bahasa, ia terbahagi kepada empat pandangan. Dia, walaupun Al-Quran ini benda yang paling asas, tetapi kenapa berlakunya perbezaan pandangan dalam masalah ni? Kenapa sampaikan kepada Al-Quran, benda yang paling asas untuk memahaminya pun, ataupun untuk mentakrifkan dia pun, para ulama berbeza sampai kepada empat. Dan orang kata, ustaz, pasal apa beza-beza pandangan ni? Pasal apa kita ni sejak khilaf itu, sejak khilaf ini? Masalah khilaf bukan isunya kerana khilaf perbezaan pandangan. Masalah kepada isu khilaf di Malaysia ataupun di sini adalah attitude. Setuju? Apabila ada masakan nanti, kita akan ada lunch. Satu orang makan, jenis tak tahan pedas, dia makan, eh pedasnya. Yang ni kata, tak ada apa bagi tu. Khilaf pak? Khilaf pak? Tapi ada tak di antara kita kata, kau ni teruk ni, memang kafir kau ni. Isunya adalah attitude. Kita tahu dah benda itu adalah benda masalah yang boleh kita beza. Dan kenapa berlaku perbezaan ini adalah kerana Allah Ta'ala janjikan, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, dalam surah Al-Hijr. Kami yang turunkan Quran, kami akan jaga. Jaga dia, dia bukan, ataupun para ulama, Nabi even, para sahabat, bukan ada magic stick. Tiba-tiba ada orang ubah, dia pegang, kan, terus dijaga. No. Quran terjaga disebabkan proses kemanusiaan. Bincang tentang tadi, isu kunut. Daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membincangkan, mengambil hadis yang diriwayatkan daripada jalan para ashabu sunan yang ditolak oleh majoriti para ulama, diambil oleh Al-Imam Syafi'i. Padanya ada rawi yang digelar sebagai Ar-Razi, dia adalah majhul. Al-Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijrah. Lahir pada 150, meninggal 204 Hijrah. Bermaksud kita 1439 ini, dia telah pun berada dalam masyarakat Islam dan menjadi perkara yang digaduhkan kita di Malaysia since 1200 tahun yang lalu. Allah Ta'ala jadikan perbahasan itu hidup dan di lidah kita. Tak mati. Sebab tu Allah kata, kami, inna nahnu nazzalna dhikra. Allah boleh guna ayat, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Quran dan kami akan jaga. Tak. Allah bagi nama dia yang tepat, precise. Inna nahnu nazzalna dhikra. Al-dhikr. Dhikir apa? Ingat. Ulang. Bermaksud memang Quran itu yang engkau akan ulang sampai pada hari ini. Dengan apa cara sekalipun, bergaduh ke, tak bergaduh ke, dia akan kekal.
zikr. Maka apabila perkara itu berlaku, yang mana, okay, whiteboard. Sorry, saya memang jenis tak duduk dan saya jenis macam mengajak langkah. Dan apabila kita katakan tentang empat, kenapa dia berlaku? Disitulah berlaku percambahan pandangan. Orang boleh untuk berfikir. Orang tahu yang pandangan ini dan pandangan itu. Dan kadangkala hadirin mukminin yang dirahmati Allah, satu perkara yang kita kena tahu. Apabila berlaku khilaf, dia bukan disebabkan kita saja-saja nak bergaduh. Tetapi perbezaan pandangan ini berlaku disebabkan banyak faktor. Thank you very much. Banyak faktor. Kadang-kadang ia disebabkan faktor, kalau katakan dalam pengajian Islam ada hadis itu sahih tak sahih, bagaimana. Tetapi benda yang paling banyak berlaku adalah disebabkan nilai intelektual manusia. Saya beritahu, contoh saya gunakan. Salat tak payah. Mungkin saya pernah guna beberapa waktu yang lepas. Salat tak payah. Apa kita faham? Tak payah salat lah kan, betul? Salat tak payah. Saya juga boleh memahami salat tak payah bermaksud salat tak susah. Payah bermaksud susah. Betul? Simple statement. Dia boleh difahami dua. Apentah lagi dalam pengajian Quran. Dengan bahasa. Bukan bahasa kita. Kita bukan native speaker bagi bahasa Arab. Maka di situlah berlakunya perbincangan. Dan apabila perbezaan ini berlaku. Dan dalam hayat kita. Dalam hayat kemanusiaan kita. Tak mungkin kita boleh untuk seragam uniformkan manusia. Kita akan gagal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, dia Al-Quran kata nama khas. Dia tak diambil daripada perkataan lain. Macam Taurat, Zabur, Injil. Kata nama khas. Bagi Al-Farra', dia kata Qara'in. Quran datang perkataan Qara'in, penguat. Kerana dia menguatkan antara satu sama lain. Kata Al-Lihyani 215. Dia ambil perkataan daripada Qara'a, membaca. Tetapi dari menggunakan masdar isim maf'ul. Yang ini dalam bahasa Arab, dalam isu-isu bahasa lah. Dia menggunakan isim masdar isim maf'ul, iaitu Quran yang dibaca. Yang dibaca. Tak mungkin dia salat ataupun dia baca, dia membayangkan dia jalan, dia macam display kat depan dia. Dia lalu dengan hati dia. Tak mungkin itu jadi Quran. Quran dia mesti baca. Makru, benda yang dibaca. Benda yang dibaca. Az-Zujaj kata pula, diambil daripada perkataan Al-Qar'u, himpunan, kerana menghimpunkan kesemua intisari kitab samawi sebelum darinya. Dan Nabi SAW tak tinggalkan, kata Quran, hampa kena tahu dia kata nama khas. Jangan gaduh-gaduh lepas pada ni. No. Supaya dia berkembang. Antara perkara yang saya suka kalau berjalan di negara bukan Islam adalah pada pagi Ahad untuk pergi ke church. Duduk dengan merepek apa dia kan. Dan sebenarnya dalam Kristian, sebagai contoh, kita akan compare dengan Kristian sebab dia agama missionaries. Kalau Yahudi dia tak panggil orang masuk sebab dia by blood. Apabila berada di dalam di situ, kita akan tengok dia dah stagnan, dia tak akan bincang. Kenapa Quran, kenapa Bible ini bagus? Tak, dia akan try untuk please people. Dia kata apa, brothers and sisters, Jesus is very kind, kan? Saya ada satu kawan, dia buat PhD dalam biology di Imperial College. Dan bila dia rumah dia agak jauh, dia naik bas. Setiap pagi akan ada African, British African tu, dia akan bangkit dan dia akan sebut benda ni. Awal-awal tu dia dengar lah kan. Sebulan, dua bulan dia dah serabut lah. Dia kata, apa, brothers and sisters, Jesus is very kind, please ask him, pray to him, he will listen to you. Dia sebutlah merepek apa semua. Tiba-tiba kawan dia bangkit dan dia kata, brother, satu pagi tu, can I ask you a question please? Dia kata, yeah please. Dia kata, dia tanya, you got the Trinity system, is it? Dia kata, yeah. And you got the Father, the Son, and the Holy Spirit. And now you ask us to pray directly to Jesus. Kata, yeah, indeed. But why not we just directly to the Father? Because the Father surely is more powerful and he is a Father compared to the Son. Kalau dia tengok, tak, dia turun. Dia tak boleh jawab. Simple argument. Dia takkan boleh jawab. Sebab tu apabila kita nak jadikan agama dan Quran adalah kitab untuk orang boleh berfikir. Kalau jenis yang malas berfikir, kalau jenis manusia dah malas, jangan bantu dah lah. Itu bahasa dia. Dia kata, saya datang ni ustaz, saya sebahagian pelajar kadang jumpa.
Ustaz tolonglah bagi tahu tentang benda ni. Saya kata, buku scan-scan, baca scan-scan. Tu ustaz lah kalau baca buku 3 minggu mungkin tak habis. Kalau ustaz bagi tahu 3 minit selesai dah. Dia kata no. Saya kata tak ada, kau baca. Sebab malas dan tak mau berfikir. Sebab itu agama ini dipenuhi oleh orang-orang agama yang kadang-kadang tak boleh, saya, macam saya katakan tadi, bercakap bahasa Arab. Sedangkan bahasa rasmi bagi pengajian Islam adalah bahasa Arab. Boleh kita pergi mana-mana specialist, medical doctors, kita datang-datang kat Malaysia, pergilah masuk ke Prince Court, nak bayar mahal eh? Kan sembang, tanya dia dalam bahasa Inggeris. Tiba-tiba doktor pakar tu kata, tak maaf lah saya ni cakap bahasa Inggeris, tak boleh Mak Saleh ni. Jumpa pula, apa, kardiotorasik. Nak buka kita punya jantung ni, nak buat open heart ni. Tak apa doktor, takkan lah saya nak bagi jantung saya tu buka. Inggeris pun tak boleh. Sebab simply kita boleh tahu, kita akan tanya apa? Doktor beli ke CGL ni? Betul tak? Bila dalam bidang perubatan, tak boleh cakap dalam bahasa Inggeris. Dan bagaimana kita boleh untuk menerima orang agama tak boleh berbahasa Arab? Itu satu perkara yang salah. Orang yang pakar dalam bidang pengajian Melayu, tak boleh bercakap bahasa Melayu, pelat Mak Saleh. Kan? Pelat Mak Saleh. Tak boleh kita terima. Sebab itu benda ini benda yang memerlukan kepada kita ada nilai teknikal. Dalam Islam, saya masuk sikit. Dia bukan semestinya untuk kita bercakap tentang teknikal-teknikal sehingga berlaku jaf. Berlaku satu kita kata dry. Tak ada bercakap tentang hati perasaan. Tapi kita kena seimbangkan bercakap tentang fakta dan tetapi dalam waktu yang sama kita ada adab. Kita ada apa, memujuk hati dan perasaan. Maka yang ini adalah benda teknikal. Next, daripada istilah, ada dua orang yang ini adalah dua orang tokoh moden. Abu Syahbah 1983 dia meninggal, Manna' al-Qattan meninggal pada 1999. Kitab Allah, yang ini penting, dengan makna dan lafaz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir dan dituliskan kepada mushaf. Pada mushaf dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Manna' al-Qattan kata kitab Allah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca dikira berpahala. Tetapi di dalam pengajian Islam dia ada suatu istilah yang dipanggil al-jami' mani'. Dia mesti al-jami'. Yang kedua dipanggil sebagai al-mani'. Jami' maksud dia kumpulkan semua, al-mani' dia tak boleh untuk difahami kitab yang lain. Atau dia tak boleh difahami dengan maksud yang lain. Kenapa saya katakan jami' dia kena mengumpulkan, kedua dia kena al-mani'? Kerana contoh dia kata kitab Allah. Orang kata Al-Quran apa? Kitab Allah. Kalau kata kitab Allah, Injil kitab Allah, Zabur kitab Allah tak? Semua itu kitab Allah. Sebab tu dia kena mengumpulkan dan dia kena menghalang daripada ia difahami benda yang lain. Maka kalamullah, kitab Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Okey, dia mesti ada. Pertama, kalam Allah turun kepada Nabi SAW, bukan turun kepada Musa, Isa, yang lain. Kemudian dia melalui perantaraan Jibril. Melalui perantaraan Jibril. Kerana dia dipanggil sebagai wahyu. Wahyu, kalau kita katakan wahyu Al-Quran, dia mesti melalui Jibril. Jibril datang makru atau matlu. Dia dibaca oleh Jibril. Jibril mai datang berhadapan dengan Nabi ataupun Jibril berada di tepi Nabi dan membisikkan kepadanya. Quran mesti datang melalui Jibril. Kalau hadis, boleh tak tidak melalui Jibril? Boleh. Contoh, pensyariatan azan tidak berlaku terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul? Melalui beberapa sahabat yang lain, Abdullah bin Zaid dan sebagainya, dia datang kepada Nabi, dia kata, "Malam tadi aku mimpi macam ni, Nabi." Kemudian datang pula apa Bilal, "Aku mimpi macam ni." Bermaksud Allah Ta'ala menghantar melalui perantaraan orang lain memberikan isyarat kepada Nabi. Tetapi tidak pada Quran. Quran mesti melalui Jibril alaihi salam dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir. Apa maksud mutawatir? Di situ saya letakkan Quran versus hadis Qudsi. Hadis Qudsi, kita akan tengok ada satu yang dinamakan hadis Qudsi. Yang kedua dinamakan Quran. Kedua-duanya ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis qudsi melalui hadis. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qala rabbuna azza wajal, berkata Tuhan kami azza wajal,
a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba aku scan. Ia perkataan Allah Taala, tetapi melalui diolah oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada Nabi, yang menyusunnya adalah Nabi melalui perkataan dia. Di sini dia boleh jadi hadis itu sama ada sahih ataupun dhaif ataupun bahkan palsu. Tetapi Al-Quran tak mungkin. Al-Quran, perkataan yang kita baca qul huwallahu ahad, itulah yang datang daripada Allah, diambil di sisi Allah oleh Jibril, dibawa ke langit dunia, diterima oleh Nabi. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan, qul huwallahu ahad. Hanya Al-Quran boleh dibaca dalam salat. Hadis Qudsi tak boleh. Batal. Itu beza dia. Okay? Dan Al-Quran melalui mutawatir. Apa maksud mutawatir? Yang ini adalah benda yang berada di dalam hadis, yang dipanggil kajian tentang sanad. Kajian tentang sanad. Hadis ataupun bahkan Quran, nanti saya, pengenalan ilmu hadis dah ada semalam. Belum lagi. Okay. Ilmu hadis. Bila orang cakap tentang hadis, saya ingat tak cukup sejam. Ilmu tentang ilmu hadis, sebab dia interrelated semua ni. Apabila kita cakap tentang sesuatu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada recorder. Dia tidak ada satu tulisan daripada Nabi. Maka tidak ada para sahabah yang menjaganya, menghafal, mengamal dan meriwayatkan kepada kita. Bila Dr. Zaimi selalu menulis, kan dia kata hadisnya sahih, hadisnya dhaif, hadisnya palsu, hadisnya apa, maudhu', masnu', mukhtalaq. Bila dia kata tu, bukan kami cakap sendiri. Kami quote, buat quotation di kalangan para ulama. Apa maksud dia? Bila kita nak katakan satu riwayat, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sesuatu perkataan, untuk memastikan perkataan itu tepat, dia melalui proses yang dibuat, direka oleh para ulama untuk, yang berdasarkan hadis, untuk memastikan bahawa perkataan itu adalah perkataan yang secara teknikalnya betul daripada Nabi. Dia ada 5 syarat. Matasala sanaduhu binaklin adlin dhabitin an mithlihi ila muntaha biduni syadzin wala illat qadihah. Pertama, dipanggil sebagai ittisalus sanad. Apa maksud ittisalus sanad? Sanad dia bersambung. Bila Nabi kata, contoh, Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi' tabi'in, kemudian bermula periwayatan A, anak murid tabi' tabi'in B, kemudian C. Katakan C ini adalah Imam Bukhari sebagai contoh, penulis, kan, Al-Imamul Bukhari. Ataupun sesiapa sahaja, Al-Imamul Bukhari. Nabi SAW meninggal tahun bila? 12 Rabi'il Awal, tahun 11 Hijrah. Meninggal 11 Hijrah. Al-Imamul Bukhari meninggal bila? 256 Hijrah. Tengok beza dia berapa? Tak mungkin dia berjumpa. Dan sahabah adalah orang yang dipastikan oleh Quran dan juga sunnah, dia tak menipu. Dia mungkin silap, dia mungkin silap faham, tapi dia tak menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh, sebagai contoh Abu Bakrah dalam hadis Kitabul Iman al-Sahih Imam al-Bukhari, Abu Bakrah dia halang satu orang daripada untuk join al-Imam, join Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal. Dia halang, dia membacakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qatilul maqtul fi an-nar. Aku mendengar Nabi SAW kata, yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Riwayat itu sahih, tapi cara faham Abu Bakrah salah. Walaupun dia sahabah. Lepas Imam Syafi'i mengeluarkan satu kaedah usul dalam mazhab dia, qawlus sahabah ghair hujjah. Perkataan sahabah tu kalau dia bersendirian, dia tak menjadi hujjah. Kalau dia ada ijma' di kalangan sahabat, baru menjadi hujjah. Okey, itu panjang lain. Kata 256, 11. Jadi di sini akan ditengok, diperiksa. Adakah sebahagian orang kata, saya ada sanad tuan-tuan, belajar dengan sanad. Saya pun ada sanad. Kalau tuan-tuan duduk dengan saya, saya boleh keluarkan sanad. Saya datang pada guru saya melalui jalan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Pada semua kutubus tis'ah saya ada sanad dia, dan Dr. Zaimi pun saya ingat ada. Sanad saya ada. Tapi kalau saya masuk, sure hadis tu palsu. Hadis tu palsu.
Sebab untuk mensahihkan hadis, dia mesti ada lima syarat. Dia mesti ada lima syarat. Dia tak boleh saja, saya ni ada sanad tuan-tuan. No, tak cukup. Kerana syarat dia lima. Untuk menjadi hadis tu sahih, markah dia kena lima per lima. Tak boleh empat. Empat, dia mungkin jatuh kepada hasan. Kalaulah yang satu itu adalah sangat berat, dia boleh jatuh kepada dhaif jiddan, dhaif yang sangat kuat. Ataupun kalau padanya rawi yang menipu, pernah menipu sekali atas nama Nabi, hadis itu palsu. Apa dia? Pertama, sambung sanad. Bermaksud Nabi, sahab apa, Al-Imam Al-Bukhari jumpa dengan guru dia si B. B berjumpa dengan guru dia A. A berjumpa dengan guru dia titi ni. Tabi'in. Yang ini berjumpa dengan tabi'in. Yang ini berjumpa dengan sahabah. Sahabah ini jumpa dengan Nabi. Mesti bersambung. Okey, dapat satu markah. Sahih tak sahih? Tak. Belum lagi sahih. Matta salasanaduhu binaklin adlin. Kedua, nama dia, yang kedua adalah adil. Apa maksud adil dalam ilmu hadis? Adil bermaksud dia tak melakukan dosa besar. Bukan terkenal kaki botol, bukan terkenal kaki zina. Yang kedua, dia tidak berterusan melakukan dosa kecil. Kalau zaman ini, di kalangan ulama hadis satu dunia pun akan kata, isap rokok lah sebagai contoh. Ataupun tidak dikenali datang salat jamaah. Tidak dikenali sebagai satu orang yang cakap baik. Maka dia, kalau kata tak ada benda tu, dia tak mungkin dapat. Tengok tak adil. Kaki duduk sembang. Kan? Huha-huha, kemudian dengan pakaian yang pelik. Kan? Yang itu tidak akan mendapatkan dia kelayakan yang kedua. Bukan mudah. Bukan kata, oh suka-suka hati dia, dia nak sahihkan, dia nak daifkan. Dia ingat kita belajar, macam dia belajar, malas ikut suka dia nak datang bila waktu di masjid. Kita terpaksa untuk belajar semua ni. Dua, baru dua daripada lima. Yang ketiga, dhabit ataupun dhabt. Dia kuat ingatan daripada dua sudut. Pertama, sudut itu adalah kekuatan ingatan. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Ibn Shihab Al-Zuhri, semua ini kalau minta dia bercakap, minta dia kata hadis ni hadisan, habang kat aku satu hadis, dia boleh bagi tahu hadatsani fulan, amba'ani fulan, akhbarani fulan. Dia sebut daripada sanad dia sampai kepada Nabi. Dia ingat. Yang itu dipanggil dhabtus sadar. Dia daripada dada dia boleh keluar terus. Yang kedua dipanggil dhabtul kitabah. Dia tulis. Dia kalau datang sebahagian kita, dia main datang dekat ni, dia jumpa dekat guru dia, ada hadis tak? Saya nak belajar. Dan dia bukan suka-suka, dia akan tengok juga orang yang boleh untuk dia bagi hadis. Dia datang, dia okey, dia kata baca dan dia tulis. Hadis ni fulan 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 sampai habis. Tetapi dhabtul kitab, kekuatan ingatan terhadap rekod ni adalah yang kedua yang agak lemah. Sebab ada kemungkinan terbakar, ada kemungkinan diubah, ada kemungkinan hilang. Ha, sebab tu sebagai contoh, guru kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, siqah, hebat. Tetapi umur dia 40, dia dhabtul kitabah. Umur 40 dia akan ke atas, dia dah mula rabun dan buta. Selepas completely blind, Imam Ahmad kata, aku menolak hadis dia. Sebab dia tak boleh akses kepada kitab dia. Sangat teliti. Sebab tu kenapa orang berada di Malaysia daripada aliran hadis memang akan bermasalah dengan semua orang. Sebab bila hang kata kita tak boleh nak terima, terpaksa melalui proses tu. Betul ke hang kata macam ni? Betul ke? Dan dia ada tanda-tanda yang confirm tak betul yang kita boleh. Jadi dhabtul kitabah, dan kebanyakan tokoh besar dalam masyarakat Arab, tokoh-tokoh itu kekuatan ingatannya hebat. Sama ada di Arab ataupun selain daripada Arab. Sebab dalam jahiliyah, siapa yang boleh menulis dianggap sebagai qillatir rujulah, tak jantan lah. Boleh untuk menulis dianggap tidak jantan, tidak cukup jantan. Siapa yang boleh menulis? Sebab kenapa kita menulis? Sebab kita tak ingat. Arab dia tahu. Sebab tak ingat, sebab tu culture dalam dunia, dalam bangsa Arab dia lain. Setiap bangsa ni dia ada culture tersendiri. Kan? Kalau Arab dia nak bagi hormat, dia akan datang, dia pegang kepala, dia akan cium di dahi, di kepala. Cuba kita pegang. Assalamualaikum. Kau nak bapak aku tak bayar zakat ke? Kan macam tu kan kita. Kan lain. Contoh, dalam bangsa Arab, saya ingat dalam 50 tahun ni dah hilang. Sekiranya wanita selepas perkahwinan tidak triple XL,
dikira sebagai aib kepada suami sebab tak cukup makan. Wallahi, dalam culture, dalam dia ada syair. Syair ni hebat dalam Arab ni. Dia ada culture yang mana kita akan tahu syair tentang perempuan badan triple XL ini sangat banyak. Bahkan dikenali pada syair-syair jahili. Siapa yang baca dalam dalam balaga, dalam syair syuara ni, dia akan tahu kebanyakan wanita yang kurus akan mati dalam keadaan single. Zaman tu. Jangan zaman ni. Okey. Maka dia ada yang kedua adalah dhab, kekuatan ingatan. Jadi mereka memang akan paksa diri jangan menulis, nanti dianggap sebagai tidak hebat. Yang ini adalah daripada segi sanad. Yang tadi ni setiap satu dah sambung. Yang ini pula sahabat selesailah. Tabi'in ini macam mana? Dia adil tak? Dia kuat ingatan ataupun tidak? Yang ini daripada sanad. Yang kedua adalah daripada matan. Apa maksud matan? Matan tu teks Arab. Teks itu sendiri. Bila dia bercakap tentang teks itu tidak boleh bercanggah dengan hadis yang lebih sahih daripada dia dan tak boleh bercanggah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang tak boleh ada dalam Al-Quran. Kenapa benda ini penting? Kadangkala hadis-hadis yang palsu ini akan membentuk suatu kefahaman yang salah sama sekali. Contoh, apabila dia orang tua-tua kita dulu, dia kata, "Ampa jangan berzina, nanti dapat anak zina, tak masuk syurga, 7 keturunan." Nasihat jangan berzina sampai keluar anak zina itu betul. Tetapi untuk support kenyataan itu adalah menggunakan ayat yang salah. Tak mungkin bapa dan mak dia buat kerja salah, tiba-tiba anak dia tanggung dosa dia. Sedangkan Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang tidak akan tanggung dosa orang yang lain. Sebenarnya apa yang orang Melayu kata tu, orang-orang tua kata ada hadis dia tapi palsu. Waladu zina la yadkhulul jannata illa sab'ati abna. Anak zina tak masuk syurga 7 keturunan. Hadis tu palsu. Sebab itu walaupun sanad dia sahih ni, tapi bila tengok teks bercanggah dengan apa yang Quran kata, apa yang ada dalam asas Quran, dalam asas Islam, kita kata hadis ni palsu. Sebab itu dia ada dua syarat. Biduni syadzin. Syaz ini maksud dia pelik, janggal dengan orang lain. Sebab tadi Quran kata A, hadis yang dikatakan hadis tu adalah sebut B. Jadi kan beza. Maka kita kata hadis tu perlu ditolak kerana tak mungkin Quran salah. Kalam Allah. Biduni syadzin wala illah. Yang ni illah kecacatan. Dia ada cacat yang sangat tersembunyi dalam bab ini. Maka apabila dikatakan sebagai mutawatir, mutawatir maksud dia apa? Yang ini kita nampak Nabi seorang, sahabat seorang, ni seorang. Tetapi bila dikatakan mutawatir, pada setiap ni, pada setiap level, C, B, A, tabi' tabi'in, tabi'in, sahabat ni, jumlah yang tak mungkin mereka dapat berkumpul dan berbohong atas nama Nabi. Kata orang kampung kita, dia sembang-sembang, dia kata, aku ni tak pernah keluar Malaysia ni. Tapi aku rasa tembok besar Cina tu ada. Dia tak pernah sampai Cina lagi. Orang bercerita dengan tembok besar Cina itu, khabar itu, cerita itu, mutawatir ke tidak? Mutawatir. Mutawatir. Tak perlu nak kata, oh berdasarkan sanad ini, daripada aku adalah Mamat. Mamat ini adalah seorang macam mana. Dia adil, dia dhabit, tapi kuat sembang. Lebat, tapi ni kan. Dia sebut. Dalam hadis, dia telanjang habis perangai kita. Dia akan sebut semua perangai kita. Suka jalan belakang ini, melepak tekat mana, minum apa. Semua ni akan telanjang. Dia buka tentang kehidupan dia. Yang disebutkan sebagai ilmu jarh wa ta'dil. Maka apabila disebutkan mutawatir, setiap ni, mungkin di sini Nabi seorang sahabat 70, 100, 200, 500, 700, 1000. Jumlah yang ramai. Itu dimaksudkan dengan mutawatir. Dan Quran adalah mutawatir. Okey. Maka apa dibincang tentang ulumul Quran? Satu kumpulan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran. Ulum Quran, dia bincang tentang Quran. Bila orang bincang dalam masjid tentang tafsir, tiba-tiba pergi merepek. Pergi menyanyi, pergi apa semua. Ketahui itu bukan perbincangan Al-Quran. Kadang kita pelik. Sampai Al-Quran itu menjadi perkara yang tidak menarik disebabkan orang tak tahu apa yang dia nak bincangkan. Nabi bincang apa semua bincang, dia terpaksa untuk melawak, dia terpaksa untuk menyanyi. Kalau orang tak datang. Kebanyakan yang datang banyak ni, di Malaysia begitu, kadang 10,000, 15,000. Ustaz tu bagus lah. Lawak dia bagus lah. Dia menyanyi lah. Saya satu orang yang tidak mengharamkan, bahkan saya mengharuskan nyanyian. Saya tak ada masalah.
Tetapi untuk menjadikan agama itu keseluruhannya adalah hedonism. Keseluruhan agama itu adalah berbincang tentang nak seronok-seronok saja. Daripada dia pergi apa clubbing, rasa berdosa, dia ubah clubbing Islami. Dia menyanyi, bersembang atau berjoget apa semua. Agama tak begitu. Agama bukan begitu. Nak pergi menyanyi, pergi menyanyi. Awak nak pergi berzapin ke, nak apa, pergi tak ada masalah. Tapi jangan kait dengan agama. Pasal apa kait dengan agama? Sebab dia tahu dengan brand agama ni boleh jual jauh. Betul? Ada dua eh. Katakan jenama ke klan. Sini. Satu lagi jenama iman. Dia rasa kalau dia minum jenama iman tu, bagaikan tambah iman dia. Betul tak? Cara itu adalah menipu. Boleh minum diri ya? Nabi minum diri ketika minum air zam-zam nak pergi ke Safa dan Marwah. Okey, itu saja isu lain. Okey. Jadi apabila isyatu kumpulan yang mengkaji ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya seperti sejarah penurunan, penulisan, pengumpulan, asbabun nuzul, al-Makki wal Madani, nasikh mansuh dan banyak lagi. Maka skop perbahasan Al-Quran itu sendiri. Perbahasan itu adalah Al-Quran itu sendiri yang membawa kefahaman yang tepat dan benar tentang Al-Quran dengan disiplin kaedah yang ditetapkan. Kalau bincang tentang Quran, ustaz bincang tentang Quran, tak jelas. Makin blur. Kan? Sebahagian tu bincang, tak apa benda-benda ni memang tak jelas, nanti lama-lama pak cik jelaslah. Jadi kalau katakan datang kelas tak jelas, buat apa saya datang kelas? Kelas ini adalah untuk tambah ilmu dan tambah faham, betul? Kalau tak boleh juga nak faham, baik saya duduk kat rumah. Sebab tu kalau katakan saya gagal untuk memberikan sumbangan ilmu dan sumbangan kefahaman, tak perlu panggil saya ataupun tak perlu untuk berbincang dengan saya. Okey? Maka ia terbahagi kepada dua, ilmu riwayah dan ilmu dirayah yang kita sebutkan tadi. Yang ini ilmu riwayah. Macam mana, adakah perkataan itu tepat? Perkataan itu tepat. Maka contoh dia kata janganlah apa menderhaka kepada ibu dan ayah. Mesej itu betul atau tidak? Betul. Tapi dia pergi reka cerita. Sebab saya ada kawan nama dia Sifulan bin Sifulan. Dia ni anak derhaka. Kemudian anak dia pula dengar. Dia kata, eh ustaz apa kata macam tu? Bapak saya mana ada buat macam tu? Mana boleh kata macam tu? Dia jaga sampai mati atuk saya dengan baik. Ustaz kata, cerita tu kan baik. Tak kisahlah atuk awak ke nenek awak ke, tapi saya nak bagi supaya orang dapat ambil pengajaran. Kita boleh terima tak? Kita boleh terima. Tak boleh terima walaupun ayat itu baik, mesej itu betul, tetapi apa cerita itu adalah cerita yang menipu. Kenapa perlu ambil hadis-hadis yang palsu sedangkan Quran ada, hadis yang sahih Bukhari ada? Sebab kita malas untuk mengkaji. Kita malas untuk buat rujukan. Maka ilmu riwayah, ilmu dirayah yang ini. Bila bincang, betul ke Nabi kata macam ni? Sebagai contoh, apabila bincang Nabi SAW mengangkat takbir setentang dengan bahu. Ada kata setentang dengan telinga. Macam mana nak selesaikan? Penyelesaian perbincangan itu dinamakan dirayah, membincangkan tentang kefahaman topik. Dan kadangkala Nabi suruh kencing duduk. Tapi dalam riwayat menunjukkan Nabi kencing berdiri. Kata Mu'az, kata Anas bin Malik. Anas adalah khadam Nabi. Dia kata, aku melihat Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Ketika itu Nabi dah mula sakit lutut. Nabi tak boleh lipat. Maka adakah sunnah ketika tua sakit lutut? Tak sunnah. Kalau lutut tu masih boleh digunakan dengan baik, digunakan. Jangan saja saya nak bagi rosak juga lutut saya sebab Nabi sebelum mati, Nabi sakit lutut. Jangan paham macam tu sekali. Itu pahaman yang jahil. Okey, apakah skop dia? Ada banyak. Nuzul Quran, sebab dan keadaan penurunan. Sebab dan keadaan penurunan. Kenapa ayat itu diturunkan? Dan keadaan dia, kadang-kadang nak kita faham, ada lailiyah, ada nahariyah, waktu malam, waktu siang, hadariyah, safariyah, dalam keadaan Nabi tak bergerak di Madinah, dalam keadaan Nabi bermusafir. Syitaiyah, saifiyah, dalam keadaan sejuk, dalam keadaan panas. Sanad mutawatir ahad, penghafaz tahammul Quran, adaul qiraah, tajwid, meliputi waqaf, ibtida. Yang ini juga perlu untuk dijaga. Ahkamul, kadang-kadang sebahagian orang kita di Malaysia, dia jaga tajwid cukup hebat. Kan? Dengan taranum dia, dengan apa. Tapi bila sampai kepada tahap
yang apa, yang untuk paham Quran itu dia, dia rosak. Dan kadang-kadang dia melampau dalam dalam tarannum. Saya tak, saya pun satu orang yang belajar tarannum, tapi tak adalah sampai hidup dia nak bagi tarannum alas boleh baca dengan baik, okeylah. Nabi dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi kata laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan daripada kami yang tidak melagukan Quran. Tetapi kalau satu peringkat dulu di Malaysia, geng-geng yang tak apa qari-qari ni dia suka mengambil lahan lagu-lagu daripada Ummu Kulthum di Mesir. Ia Mesriyah, dia adalah perempuan, satu perempuan Mesir. Dia tak perlukan mic, dia menyanyi dengan suara dia terus dalam teater tu. Antara yang selalu kalau kita dengar Arab ni, dia nak berlatih vokal dia, dia akan guna perkataan ya lail. Ya lail. Dia merujuk kepada malam, lain adalah malam lah. Tetapi banyak benda, lain ini adalah perempuan. Sebab itu panggil Laila, kan, malam. Malam ni banyak benda lah. Dan Arab jahiliah dulu suka menggunakan perempuan ini sebagai lambang seksual. Jadi di kalangan para qurra, di kalangan para ulama, Quran tak suka menggunakan lail. Sebahagian tu di tepi apa, di Mesir ke atau sebagainya, dia pakai gambus orang kita kan. Dia akan main dengan ya lail. Ya lail. Dia main macam tu. Tapi sebenarnya dia nak main kasidah dia. Dia bukan habis masa dia dengan main lagu tu. Bukan dengan memahami Al-Quran. Sebenarnya Quran ni nak suruh kita berlagu ke Quran nak suruh kita faham? Kita faham. Yang itulah sampingan. Macam saya katakan tadi, untuk berhibur boleh, tapi bukan sampai Quran, sampai kepada agama pun nak dijadikan asas dia kepada berhibur. Kadang dengan dia berselawat apa majlis-majlis ni lebih daripada 2/3 dengan dia berselawat aja, tak ada benda yang di apa diperingatkan. Yang part tu saya berbeza dengan sebahagian orang lang lah isu tu. Al-fadhul Quran gharib mu'raf majaz mushtarak muradif isti'arah dan tashbih. Ahkamul Quran, yang ni pula nak diambil tentang am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad, muhkam, mutashabih, mushkil, nasikh, mansukh, muqaddam, muakhar, ma'mul. Yang ini semua adalah berkaitan penggunaan bahasa. Sebab itu bahasa amat penting. Lughah bahasa fasal, wasal, itnab, musawah dan qasar. Yang ini adalah, dan tak mungkin satu orang boleh untuk menjadi di dalam ulumul Quran melainkan dia perlu ada bahasa Arab yang kuat. Yang ini selalu orang tersilap. Dalam ulumul Quran ada usulul tafsir, ada ilmu tafsir. Ulumul Quran ke, usulul tafsir ke, ataupun ilmu tafsir, ini tidak disebutkan dalam hadis ataupun dalam Quran. Maka dia berkembang, penamaan ini penamaan di kalangan para sarjana. Maka dia berkembang ikut zaman. Sebab itu tak boleh nak katakan mesti ulumul Quran, mesti usulul tafsir. Ibn Taymiyah tidak menggunakan ulumul Quran, dia menggunakan usulul tafsir. Tapi memaksudkan kepada ulumul Quran. Dan sebahagian besar di sebelum daripada dia tak gunakan pun tiga-tiga istilah ni. Maka apa perbezaan ulumul Quran? Ulumul Quran ini adalah ibu yang memayungi kepada keseluruhan ni. Usulul tafsir, bagaimana satu orang itu yang mampu ataupun yang layak untuk menafsirkan Quran. Ilmu tafsir adalah bagaimana perjalanan keseluruhan. Dia menggunakan, katakan saya ada kepakaran ataupun ada keahlian tu. Maka ketika saya keluarkan, saya tak boleh sesuka hati. Saya ni ustaz, suka hati saya nak buat macam mana? No, saya kena ikut undang-undang. Kalau ayat macam ni, kena faham macam ni. Ayat macam ni, kena faham macam ni. Ha, yang itu adalah ilmu tafsir dan usulul tafsir. Berkaitan dengan Al-Quran. Dan ini adalah khusus kepada untuk mengeluarkan maksud yang tepat dalam Al-Quran kepada kita. Okay, next. Adalah berkaitan dengan pendokumentasian Al-Quran. Yang ini akan ada kaitan dengan perbincangan kita malam ini berkaitan dengan Syiah. Apabila Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melainkan hanya dia hafal dan disimpan di dalam memori para sahabah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah faham dan serangan tidak ilmiah terhadap keabsahan Quran dibukukan sama ada di pengkaji subjek ketimuran orientalis bukan Islam ataupun Muslim yang tiada kemahiran disiplin Islam. Dan semua orang nak bercakap. Hari ini di Malaysia, kalau kata sebahagian tu yang kononnya dinamakan sebagai liberal, saya ingat golongan-golongan yang betul-betul menjuangkan liberal pun bukanlah mahu untuk mereka ini sebahagian di kalangan mereka. Mereka kata, saya ada cara faham Islam saya sendiri.
Boleh ataupun tidak, katakan saya dah selesai, saya diberikan dengan gelaran doktor. Tiba-tiba saya masuk conference perubatan, saya sembang. Dia kata, ni pakar apa onkologi ni, silap ni. Dia tanya, awak daripada institusi mana? Saya Quran Sunnah. Rasa orang hambat keluar tak? Hang nak kata kat aku, hambat diploma, sijil asas ke dalam perubatan pun tak ada. Tiba-tiba nak kata kami. Dan macam mana sebahagian di kalangan manusia yang tidak ada tidak ada kekuatan dalam bahasa Arab, pengajian Islam, tiba-tiba dia kata, oh yang ini zalim, yang itu tak betul. Tak benar. Maka sebab itu apabila sebahagian daripadanya tidak memiliki kemahiran dalam disiplin Islam, boleh bagi pandangan. Kalau di sini, kata, habis itu Ustaz dah cakap, saya jadi malu nak tanya soalan. Tak ada masalah, tanya. Bertanya untuk belajar tak apa. Tapi kalau dia buat-buat pandai, pandangan Ustaz tentang kena ada mutawatir ni, tak mungkin. Tak mungkin kena Quran ini kena mutawatir. Itu adalah pengetahuan yang mesti diketahui oleh sesiapa saja bahawa Quran itu mutawatir. Kalau dia kata dia nak bincang tentang ahruf sabah, okey, kita nampak. Tetapi ada benda yang tak mungkin untuk kita kata kita khilaf. Solat lima waktu. Sebahagian orang kata, puak-puak ni kalau bincang semua isu-isu khilaf. Oh, kita bincanglah benda yang disepakati. Memanglah nak bincang itu adalah benda yang khilaf, yang berbeza pandangan. Kalau nak sepakati, nak buat apa nak bincang? Betul tak? Sebahagian orang yang marah kadang kami, dia kata yang ni nak bincang semua benda-benda khilaf. Memanglah bincang benda khilaf. Kalau benda tak khilaf, nak bincang buat apa? Solat lima waktu macam Dr. Zaimi kata tadi. Nak buat haji mesti di Mekah. Dia kata khilaf sama ada di Mekah ataupun di Karbala. Tak, itu tak khilaf. Itu tak khilaf. Jadi memang nak bincang itu benda khilafiah. Dan yang masalahnya attitude, perangai yang sangat negatif, tak boleh berbeza pandangan dengan orang, menguruskan perbezaan secara salah, itu masalah dia, bukan masalah khilaf. Kita hari-hari nak pergi kelas ke nak pergi pejabat, tengok pakaian. Ada 5-6, nak pakai baju apa? Kalau perempuan lagi, dia dah pakai dah, 3 hari lepas tak boleh pakai. Kalau kata dia nak rotate sebulan tu, 30, tak boleh, nanti orang tegur. Kalau lelaki kan tanya, eh pakai baju sama? Tak, aku ada 5. Jadi benda kan, itu khilaf lah kan, kita ada perbezaan. Nak ambil ni ke nak ambil tu? Maka secara wahyu, secara umum wahyu, saya sebutkan wahyu bukan saja Quran. Wahyu secara umum, Nabi dapat ru'yah sadiqah. Iaitu mimpi yang benar. Pada awal peringkat, supaya Nabi dapat biasakan. Ialah untuk melihat bagaimana kita panggil entiti seperti Jibril mai datang. Takut Nabi rasa dia gila. Jadi di awal itu kata sebahagian sarjana antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani kata untuk dibiasakan dengan pandangan itu. Kedua, bicara dengan Allah secara terus di belakang hijab ataupun mimpi. Benda ini berlaku sama ada Nabi dalam mimpi, dalam hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, Allah Taala kata kepada Nabi supaya untuk berdoa. Iaitu Allah dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, Allah Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, ya aku memohon kepada engkau untuk suka dan sayang kepada orang-orang miskin. Yang itu dalam mimpi, Nabi melihat Allah. Juga Nabi melihat Allah secara terus di belakang hijab pada waktu Isra dan pada waktu Mi'raj. Ilham wahyu ke dalam jiwa, yang itu benda yang biasa. Jibril menyerupai manusia. Keadaan sebenar pada dua kali. Yang disebutkan dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm, Nabi SAW melihat Jibril. Pertama di, sebagian kata di Mi'raj, yang kedua dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ya ayyuhal muddaththir. Nabi melihat Jibril berada di atas kerusinya dalam hadis Bukhari. Kedua, menyerupai lelaki seperti Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, si tidak kelihatan tetapi dengan desiran bunyi lebah oleh para sahabat. Sahabat dengar macam bunyi lebah. Tapi Nabi sendiri kata aku mendengar seperti bunyi loceng. Okey. Itu proses dapat wahyu. Namun Quran yang diterima melalui kaedah pembacaan terus daripada Jibril kepada Nabi SAW didengari baginda, difahami, dijaga dalam dada, iaitu memori baginda. Ketika kewafatan Nabi SAW, kesemua ayat-ayat Quran telah pun direkodkan, dituliskan tanpa dikumpul bersama. Tanpa dikumpul bersama atau dibukukan. Namun keseluruhan surah dan ayat telah disusun dengan arahan Nabi SAW melalui arahan Jibril alaihissalam. Peristiwa Al-Ardatul Akhirah bermaksud Jibril, setiap tahun Jibril akan jumpa dengan Nabi sekali pada malam Ramadan untuk membaca. Pada tahun yang mana Nabi diwafatkan, Nabi jumpa Jibril dua kali.
Perjumpaan kali kedua itu padanya ada Zaid bin Sabit. Jibril bagi tahu ayat ini letak kat surah mana, susunan surah mana begitu. Sebab itu urusan-urusan penyusunan surah dan juga ayat adalah tauqifi. Allah tauqifi bermaksud dia adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jal kerana ianya diarahkan oleh Jibril alaihi salam. Kita panggil sebagai tauqifi. Datang perkataan waqaf. Waqaf apa? Berhenti. Kita tak boleh untuk bergerak, tak boleh buat pandai-pandai kerana ada arahan daripada Allah Azza wa Jal. Maka dialah tauqifi. Pada setiap kali Nabi SAW menerima wahyu, para penulis wahyu yang dilantik akan dipanggil untuk merekodkannya. Mereka mendengar melalui banyak medium daripada Nabi SAW seperti bacaan salat, khutbah, ucapan Nabi dan seumpamanya. Pendokumentasian dan al-jama'. Maka ketika itu datangnya wahyu, Nabi akan panggil para sahabah. Siapa penulis-penulis wahyu? Saya ada tidak ada. Antaranya yang paling banyak adalah Muawiyah dan juga Zaid bin Sabit. Dua ini paling banyak merekodkan. Dia panggil tulis. Dia tulis sama ada atas apa, kulit kayu, kulit binatang, atas batu dan banyak. Yang itu adalah medium untuk rekod. Yang hafal pun ada. Manakala jamak ni bermaksud dia kumpulkan. Kalau katakan kita ada satu topik. Satu topik, satu, dua, tiga, bercerai. Yang itu dipanggil suhuf secara tercerai. Bila kita gabungkan, suhuf-suhuf tu dikumpulkan jadi mushaf. Okay, suhuf-suhuf yang terkumpul jadi mushaf ataupun mashaf. Oleh yang demikian, al-jama' ia dikumpulkan telah bermula di peringkat awal di zaman Nabi dan selepasnya. Penulisan dibuat di atas kulit kayu, kulit binatang, batu dan medium klasik atau dinamai sebagai al-hifzu fi sutur. Menjaganya pada sutur. Sutur, kalau katakan kertas, dia baris. Baris 1, 2, 3, 4, 5 ni dipanggil sutur. Sutur. Lepas tu kata Imam Syafi'i, al-ilmu fi suduri wala fi suturi. Ilmu itu di dada, dihafal, difahami, bukan pada kertas buku nak kena rujuk apa dia. Okey? Maka manakala kaedah penjagaan paling utama dan meluas di zaman Nabi SAW dalam dan selepasnya adalah pada memori sahabat dan generasi selepas daripada itu yang dipanggil al-hifzu fi sudur. Sudur adalah dada, bermaksud memori. Next. Dia ada tiga waktu yang utama, iaitu di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Abu Bakar bermula pemerintahannya pada tahun ke-11 hingga 13 Hijrah. Dan juga Uthman pada 23 hingga 35 Hijrah. Okey? Tiga waktu ini, kalau kita lihat ada suatu tempat ataupun suatu zaman yang hilang, iaitu Omar. Omar. Omar tidak berlaku pengumpulan seperti mana zaman Uthman. Sebab pada ketiga-tiga ini, pada kedua-dua ini ada masalah. Iaitu syahidnya takut bimbang kehilangan ataupun rosak. Yang di sini takut berlaku pergaduhan. Omar tidak akan sama sekali membenarkan perkara itu berlaku di dalam pemerintahan dia. Kerana sikap dia itu sendiri. Ada orang yang duduk di Masjid Nabi ataupun di Madinah sebut tentang sifat Allah. Allah begini-begini, Omar mai datang ambil pelepah tamar, dia pukul belakang dia. Sampai dia kata, zahaba anni ya amiral mu'minin. Dah keluar daripada kepala aku dah, amiral mu'minin. Sudahlah, jangan pukul. Dia tak pukul sampai teruk lah. Kalau katakan pukul, tu taklah mati kan. Jadi dia nak tunjukkan bahawa dia marah. Jangan cakap benda tu. Maka pada ketiga-tiga ini, Nabi SAW, kalau kita lihat faktor pengumpulan, kenapa dia dikumpulkan? Dia bukan dikumpulkan secara sistematik seperti yang kita kata, kerana tak ada sebab kukuh. Orang yang hafal Quran masih lagi ramai. Satu. Kedua, wujudnya nasikh dan mansuh. Kenapa nak kumpulkan? Sebab ayat Quran bukan awal-awal surah Baqarah, Al-Baqarah, Ali Imran, apa semua. Nanti ada yang dimansuhkan, ada yang digantikan. Betul? Sebagai contoh ayat Arab. Berapa kali? Empat kali stages. Empat stages yang berlaku. Bermaksud kalau nak kumpulkan terus, nanti nak kena padam. Sedangkan bangsa ketika itu, bangsa Arab, iaitu Nabi SAW adalah satu bangsa yang kata Nabi, nahnu qawmun la naqra wa la nahsub. Kami bangsa yang tidak membaca dan tidak mengira. Kalau kita kata teruklah, tak boleh baca, pemalas ke apa, no. Dia ada kesan terhadap Al-Quran itu sendiri. Kalau Nabi boleh membaca, Nabi boleh mengira, ruang untuk mendakwa Nabi, duplikat daripada kitab lama, tinggi ataupun tidak? Tinggi. Tapi bila Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh menulis, Nabi tak boleh mengira, yang mengiktiraf Nabi tak boleh ini bukan saja orang Islam. Kalau saya menjadi,
Kalau katakan satu orang itu menjadi Abu Lahab, kan? Kalau kata satu orang itu menjadi Abu Lahab, menjadi musuh kepada Nabi, dia akan gunakan isu itu secara hebat. Orang bermusuh politik, apa saja, sekecil-kecil sampai sebesar-besar, kan dia akan kurik, kan? Begitulah, dahlah Muhammad pandai baca, pandai menulis, dia memang tiru, orang akan gunakan hujah itu. Tapi tak boleh digunakan, kerana Nabi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Penurunan secara berperingkat, penurunan surah tak menentu. Boleh jadi yang awal, boleh jadi lambat. Jarak masa ayat dan wafat Nabi. Berapa jarak masa? Ayat yang terakhir dan yang diturunkan dalam Al-Quran, yang paling terakhir, bukan ayat hukum terakhir. Sebahagian kata dalam suratul Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada ayat yang ketiga dalam suratul Maidah, yang keempat, ia bukan ayat yang terakhir, tetapi ayat hukum terakhir. Kerana ia diturunkan pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Sedangkan Nabi mati, wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-11 Hijrah. Bermaksud ada berapa bulan tu lagi masih berlaku penurunan ayat Quran. Yang terakhir adalah ayat dalam suratul Baqarah, ayat 200, dua ayat sebelum daripada ayat hutang dalam suratul Baqarah. Pada muka surat 48, ayat hutang belah kiri, dia bawah belah kanan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Hari yang mana engkau tidak lagi dizalimi. Wattaqu yawman, takutlah pada Allah, pada hari yang mana kamu akan dibalikkan semula. Okey, berapa jarak ayat itu dengan kewafatan Nabi? Hanyalah 9 malam. Ketika itu Nabi dah terlalu sakit. Nabi dah sakit. Jadi Nabi tak mampu untuk mengumpulkannya. Sahabat-sahabat tiada masalah domestik, tak ada bergaduh tentang isu agama. Yang kedua, untuk apa nak kumpul Quran? Nabi dah hidup, masih lagi hidup. Dia baring-baring, kemudian dia bangkit. Aku tak tahulah ayat Quran ni maksud apa. Jumpa dengan Nabi. Nabi, ayat ni maksud apa? Ayat ni sekian. Itu dah dikira sebagai tafsiran yang paling sahih. Betul? Sebagai contoh, Abu Bakar dan sahabat lain, ketika dia membaca dalam suratul Baqarah, ayat berkaitan dengan bila nak makan dan bila nak berhenti makan waktu Ramadan. Minal khaytil abyadi minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lain. Dia letak benang tu bawah bantal. Sekali dia buka, tengok tak nampak. Tak boleh nak bezakan putih dengan hitam. Habis tu kalau hari tu mendung, sampai pukul 11 pagi dia makan dan minum. Jadi dia jumpa dengan Nabi besok pagi, aku macam ni. Dan Nabi kata, yang dimaksudkan adalah cerahnya siang dan gelapnya malam. Maksudnya subuh dan juga maghrib. Dia tanya pada Nabi. Ada sahabat bila Allah Ta'ala kata, fatayammamu sa'idan tayyibah. Hendaklah kamu bertayammum. Bila dia nak mandi wajib, tak ada air, dia guling-guling atas. Apa, atas pasir. Nabi tengok, Nabi gelak. Nabi kata bukan macam tu. Dan Nabi ajarkan macam mana untuk bertayamum, menyapu muka dan juga pergelangan tangan. Atau sebahagian riwayat kata sampai kepada siku. Maka ketika ini tidak berlaku masalah. Maka kaedah pengumpulan, hafazan para sahabat, penulisan menggunakan medium klasik, penulisan wahyu. Okay? Susunan surah adalah tawqifi dengan arahan daripada Nabi SAW dan juga seliaan Jibril AS. Kita ada beberapa minit lagi? Satu minit lagi, alright. Tapi saya ingat saya jadi diktator juga. Saya akan sambung sedikit untuk yang tu dan untuk next session, dan kita akan gabungkan soalan tu pada next session. Siapa ada kena join lepas pada zuhur lah. Okay, Abu Bakar. Saya ambil dalam masa 5 minit untuk ambilkan ni. Dalam peperangan Al-Yamamah, Nabi SAW wafat. Dan kemudian Abu Bakar dilantik melalui proses yang sangat ketika itu agak panas. Siapa membaca? Kan agak panas. Dan Abu Bakar, dan proses pemilihan ni, sebab 2-3 hari ni dia bising di Malaysia kan, kenyataan kami. Berkaitan dengan adakah pemilihan menamakan Perdana Menteri lebih awal itu adalah adab, menyanggahi adab Islam ke tidak. Dan memang saya tengah menulis secara spesifik dalam bab itu. Abu Bakar, sebelum daripada dia wafat, dia dah tahu dia akan wafat. Dia prepare semua benda, termasuk siapa nak mandikan dia pun dia dah sebut. Iaitu wife dia, Asma binti Umais, dia minta supaya untuk mandikan dia. Dan kemudian dia minta kepada Umar supaya ganti. Adakah semua orang setuju Umar digantikan? Tak, bukan semua sahabat setuju. Oh, Umar ni garang. Kan dia garang, dia cengih sikit lah. Dia bukan jahat, dia cengih. Sebab sebagian datang kata
Ataraka lana rajulan qasiyat qalb, kena tinggalkan kepada kami satu manusia jiwa dia keras. Tapi semua orang tahu dia paling saleh. Di antara empat-empat sahabat tu dan keseluruhan sahabat, yang paling banyak karamah dia adalah Umar. Karamah dia Umar. Umar ni satu susuk tubuh yang sangat hebat. Kemudian berlaku 70 orang syahid. Semua 70 ini kebanyakannya, majoriti ataupun keseluruhan adalah penghafal Quran. Penghafal Quran. Dan penghafal Quran ni pula, kalau kita betul-betul nak katakan orang pejuang Islam, makin dia ada, dia akan turun berjuang. Dia akan bercakap dengan benar. Itulah orang yang bercakap, orang yang berada dalam perjuangan Islam. Dia bercakap pada waktu yang dia untung dan dia tidak untung. Sebab saya dan tuan-tuan, saya dan kawan-kawan yang beralam bidang ini, kita akan mati. Kita akan mati dan kita akan berada di hadapan Tuhan. Berapa manusia yang mengambil istighlal, mengambil ruang daripada jalan agama ini untuk mendapat keduniaan, Allah hancurkan dan Allah hinakan dalam hayat dia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pada zaman dia dituduh sebagai satu orang yang sesat. Dituduh bermacam-macam. Dipenjara, dibukul di belakang dia selama 14 bulan. Yang menghukum dia adalah satu orang Mu'tazili, qadi negara, ketua hakim negara yang namanya Ahmad juga, Ahmad ibn Abi Duat. Yang kena mangsa adalah Ahmad bin Hanbal. Hari ini tak ada siapa yang menyebut tentang Ahmad bin Abi Duat rahimahullah, apa tak ada. Tapi orang menyebut orang yang menjadi mangsa Ahmad bin Hanbal. Sebab itu untuk bercakap dengan perkataan yang benar, untuk turun dan bercakap dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul, bukan benda yang mudah. Ia tak mudah. Ia tak mudah. Wallahil azim. Kita telah pun berada di tempat itu. Kita telah pun berada dan ia bukan benda yang mudah untuk bercakap benar. Kita bukan maki hamun pun. Tak maki hamun, tapi kita ini salah. Bukan semua orang boleh terima. Ia boleh membayar dengan darah, dengan nyawa dia, dengan jawatan dia. Tapi ingat, satu benda, setiap kali benda itu datang di hadapan saya, kata, "Anta satamuta ya Aba Hafiz." Kau akan mati. Satus'al amam Allah, kau akan ditanya di hadapan Allah. Benda ini adalah benda yang menjaga diri kita. Kalau nak duduk, boleh baca hadis palsu, boleh menyanyi, boleh baca Quran. Saya ingat kalau ada ramai orang di Malaysia tu, nak bersembang, nak berdebat, kira saya ada track record lah. Kita tidaklah hebat mana dalam berdebat ni. Cuma kita pernahlah menang piala dunia di Doha kan, dalam debat ni, antara 10 world best debater. Bolehlah kita bercakap sikit kan. Tapi kalau benda itu menyebabkan perkara yang buruk dan jahat lebih prolong, kita akan prolong benda itu dengan kekuatan dan juga kemahiran kita. Nyawa ini akan berhenti pada bila-bila masa. Bila-bila masa. Dan ketika mati itulah, kata Sayyidina Ali, hidup ini adalah tidur. Mati itu mengejutkan kita. Mati itu mengejutkan kita. Dan kita tanya pada dia, kalau Allah Ta'ala matikan aku sekarang ini, ketika aku beralam kubur di hadapan Allah, rasa-rasa kita masuk syurga. Kita buatlah sesuatu yang kita boleh untuk sumbangkan dalam hidup kita. Allah tengok dia lebih berat di dalam atas pertimbangan wazan, mizan dia nanti. Jangan yang benda yang sangat kecil pada kiri kita, tetapi besar di sisi Allah. Tahsabunahu hayinan wa indallahi azim. Kau sangka benda tu kecil. Tak ada kecil je. Syekh anak buat kerja, syekh saya anak. La. Indallahi azim. Di sisi Allah sangat besar. Kemudian, yang ini menyebabkan mereka turun. Cadangan Umar pada Abu Bakar. Umar tengok keadaan ini tak boleh berlaku. Dia beritahu Abu Bakar, buat benda ni. Abu Bakar ragu, tak boleh. Cadangan Umar. Dia panggil Zaid bin Sabit menjadi ketua lajnah pengumpulan. Umar cadang, dan Umar bukan saja, aku dah cadang, papa pandailah buat. No. Umar dan juga Zaid menjadi orang yang mana ditugaskan oleh Abu Bakar. Apa tugas Umar dan Zaid? Meneliti ayat yang dihafal, meneliti rekod bertulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang nak bagi tahu, nak sampaikan ke rekod itu, dia mesti ada dua syarat. Sama ada dia bawa rekod bertulis itu disaksikan dua orang yang mana ditulis di hadapan Nabi, ataupun dua orang, yang seorang yang hafal, seorang yang tulis. Rekod bertulis, rekod hafalan. Baru dia diterima, dimasukkan dalam mushaf Abu Bakar. Ada sahabat lain ada mushaf, tetapi pada zaman Abu Bakar ia dikira paling sistematik.
Pada Abdullah bin Mas'ud ada mushaf dia sendiri. Tetapi ia tidak dikira sebagai mushaf rasmi kerajaan. Okay, the last one sebelum kita sambung. Allah pada zaman Uthman, 23-35 Hijrah. Uthman ini adalah satu manusia yang sangat lembut. Dia sangat baik. Dalam politik dia diambil kesempatan daripada kebaikan dia. Tapi kadang-kadang bila orang nak lawan dia, nak jatuhkan dia, dia bukan daripada segi politik. Kalau kita ingin lihat, dia ada kelemahan dalam bab tersebut. Tapi dia buat perkara itu disebabkan dia telah dijanjikan oleh Nabi dia akan syahid. Contoh, Nabi bagi tahu kat kita, kau akan syahid. Apa-apa sebab yang menyebabkan kita mati syahid, takkan kita nak halang. Syahid itu bukan benda yang, bukan saya janjikan. Ustaz Abu Hafiz janjikan saya syurga. Tak. Ini Nabi kata, Uthman, kau masuk syurga. Bila berada di atas Bukit Uhud. Kan, Nabi berempat dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Uhud bergegar. Nabi kata, "Uthbut ya Uhud. Kekal dan jangan bergerak wahai Uhud. Fa inna 'alayki, di atas engkau ada nabi, siddiq wa syahidan." Ada seorang nabi, seorang as-siddiq dan dua orang syahid. Dalam hadis yang lain Nabi tunjukkan dia akan mati syahid, dia akan mati syahid. Jadi Uthman dia minta, ataupun dia bukan minta, dia tak nak menyusahkan proses kematian dia sebagai syahid. Maka ketika empire meluas ajam ramai, di zaman Abu Umar, Umar paling tak suka sahabat keluar daripada Madinah. Umar, siapa nak keluar kena minta izin. Hanya orang tertentu saja yang boleh keluar. Sebab Umar tak mahu kehilangan bi'ah yang ada pada environment yang ada pada zaman Nabi. Dan dia tak benarkan pekerja-pekerja asing masuk. Kerana ajam ni, dia akan merosakkan bahasa. Tak payah Arab kita. Kalau kita balik Malaysia, sembang dengan pekerja Bangladesh, kan bahasa kita jadi Bangladesh. Ha, kan? Bangladeshi punya bahasa. Bos, itu kereta kita boleh buat itu bila? Ha. Kita cakap, ni kereta ni bila nak siap? Bukan tak boleh, tapi kita ikut bahasa dia. Betul? Maka ajam ini akan merosakkan bahasa Arab. Siapa yang ustaz tahu tak, dia apa geng-geng yang kerja kat sana? Ana masih sawi-sawi. Tak ada bahasa, tak ada kaedah bahasa. Kita jalan sama-sama, terjemahan direct translation. Perbezaan ketara tanpa baris dan titik. Di peringkat awal dia hanya ada bentuk saja, tak ada baris, tak ada titik. Perpecahan, pergaduhan, takfir. Baca tu lain, baca ni lain. Oh kafir, yang ini apa? Yang ini berlaku. Cadangan Huzaifah pada Uthman. Huzaifah cadang supaya untuk dikumpulkan. AJK yang berlaku adalah Zaid bin Sabit menjadi sekali lagi ketua. Berlakunya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdul Rahman bin Al-Harith. Yang ini dalam jawatan kuasa itu. Yang ini dua orang, yang ini empat orang. Maka apa dia buat? Menyalin semula Mus'haf Abu Bakar, rujukkan bacaan asal Al-Qura. Kalau berbeza, rujuk Quraisy. Bacaan-bacaan ini kumpulkan, kalau ada berlaku perbezaan pandangan dalam bacaan, nak rujuk siapa? Quraisy. Sebab Nabi SAW orang Quraisy. Sebutan tu menyerupai dan mirip kepada Nabi SAW. Masa yang diambil 5 tahun, daripada tahun 25 hingga 30 Hijrah. Guna satu huruf, dia ada sab'atu ahruf, dia ada 7 bahasa dalam bahasa Arab. 6 lagi dihapuskan oleh Uthman. Uthman menghapuskan baki 6 huruf itu untuk dibaca pada satu huruf. Ini isu yang panjang lah. Kemudian mushaf lain dihapus, al-mushaf yang dipanggil pada zaman Uthman ni, disalin dan diedarkan ke wilayah yang lain. Bermaksud proses dia panjang. Quran yang kita baca tu, proses dia bukan rasa-rasa nak pergi buat macam tu saja. Tak. Proses dia panjang. Melalui, sebab tu kita kata dia bukan ada magic stick. Pegang macam tu, terpelihara. Dah terus ada macam kita. No. Tak ada. Dia melalui proses ijtihad dan juga perbincangan di kalangan para sahabah ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat kita pun dah masa kecederaan. 10 minit dan insyaAllah untuk soalan boleh ni. Saya akan sambung sedikit dan kita akan bincang berkaitan dengan bagaimana menuntut ilmu di alam maya pada jam 1:30 di Spurs. Ha. Spurs. Okey. Mungkin... Alright, insyaAllah. Wallahu'alam, saya serahkan pada moderator.